ada apa aja nih mas desa wisata Bolehenai? Ada tempat minatnya, terus ada ini apa tempat penjualan souvenir yang tadi. Oh. Terus ini cuma untuk sementara belum diaktifkan karena memang sebenarnya belum diaktifkan. Ini ada berapa kamar? Ini ada 5 kamar, terus ada di depan ini sana lagi dalam. Oh. Kita bisa ke dalam, soalnya di sini masih terbuka. Pesannya lewat apa? Langsung saja nanti ke atau ada Instagram ya, atau ada Instagram Teluk Rapa. Teluk Rapa. Oh, semua di Instagram Teluk Rapa. Mbak, tempat wisata ini sinyal internet oke. Okay. Lumayan kencang ya. Beda sama yang di pemukiman tadi. Dia lumayan kencang kan mungkin. Jadi pengunjung bisa foto, selfie, bisa langsung upload. Ini totalnya ada berapa pak area ini? Lebih dari 20. Hektar. 20 hektar luasannya dan melibatkan sekitar 90 nelayan, 9 kelompok nelayan. Kita kalau kita melihat luasan laut kita masih bisa sampai 200-300 penambahan. Jadi kita masih bisa naik sampai 50 hektar mungkin. Produksi dalam sekali panen berapa pak kira-kira? Dia lain dari 70 ton sampai 100 ton kering. Dan harganya berapa pak satu ton? Satu kilonya 12.000. Kita kalikan. Dan itu sangat membantu perekonomian warga banget ya pak? Sangat luar biasa membantu ekonomi masyarakat. Karena pengembangan rumput laut di Bolehenai ini oleh pengusaha sebagai backup awal, karena itu kita kerjasamanya penjualannya ke pengusaha yang punya apa nama yang kerjasama dengan petani rumput laut Bolehenai itu sendiri. Terus di sisi yang lain juga kita promosikan rumput laut ini lewat internet dan Facebook dan Instagram untuk mencari persaingan harga yang lebih bersaing. Ya. Selain tempat lain juga tentu rumput laut ini sistem perawatan dan pengendalian penyakitnya ini juga kan harus diketahui lewat internet. Sinyal di sini di tengah lautan ini sinyal oke. Sinyal full. Iya, kita problem sinyalnya hampir rata, kita 90% baik lah, hanya kecuali ada soal gangguan lain.